Cai, ketemu lagi dengan JP. Sekarang kita ada keadaan untuk harus rutinnya cepat ya, kita suatu keadaan rusak untuk misalnya saat ada serangan atau ancaman tertentu. Kemudian kalau bisa saat kita harus bisa cepat draw. Misalnya kita mengangkat tangan, kita sudah ada siap sini. Ya. Jadi selain kita mempunyai kesiapan untuk bela diri tangan kosong, saat kita punya alat-alat bela diri seperti jepotan atau misal lipat, itu yang penting juga adalah saat draw dibutuhkan persekian mili detik. Misalnya Anda dengan cukup angkat tangan, dia sudah terbuka dan Anda siap. Apabila Anda ingin tahu caranya untuk quick draw, tinggal like video ini, nanti akan kami beritahu caranya. Terima kasih.